biarkan mama terlantar dalam bilik seorang-seorang macam tu? Sarah! Hai, senangnya orang sekarang cari duit. Buat-buat jatuh, lepas tu berani pula ukur. Aku saya maafkan awak. Tapi saya anggap awak gabun. Kau bagus sangat ke? Oh, perempuan je ke kena cakap baik-baik? Oh, lelaki tak payah. Kena biadab. Suami jenis apa perempuan ni? Sarah tengah cakap dengan papa ni. Kita sebagai orang Islam ni, kita ada garis pandu. Jadi tak perlulah kita ikut sangat cara orang putih. Jangan ingat aku ni tak solat, aku ni jahil tau. Orang macam kau bolehlah termakan muka naif dia ni. Tapi dengan aku, sorilah. Lakonan kau tu tak jalan langsung. Aku nak tengok lelaki baik macam tu terlalu tak dengan perempuan playgirl macam kau. Aku terima cabaran kau tu. Dalam masa sebulan, Mamat tu akan jadi suami aku. Saya mengaku, saya tak mampu nak lawan kuasa Allah. Tapi saya selalu berdoa pada Allah supaya tutup pintu hati saya daripada dijodohkan dengan perempuan macam awak.